juga kan. Saya rasa dia adalah pilihan yang tepat. Akhirnya maknya terbuka hatinya untuk menerima saya seadanya. Saya berlakon sebenarnya. Berlakon cerita hantu. Kau yang dalam video kau kata bukan kau ke apa ke tu mengundang naas. Aku kalau dengar cakap engkau pun nak tarik diri buat apa? Kalau aku tarik diri aku tak nak terjadi lagi lah. Kalau boleh jangan guna bukan nama saya saja tapi hati-hati selain. Kalau kau rasa kau tu betul lah, aku ni jahat, aku ni salah, mainlah kita berjumpa. Saya belanja awak makan kat hotel ni lagi. Ha. Ya, panas dalam Melodi hari ini. Nampak sikit je kita bagi kat anda cerita pasal Hail Husaini yang berang sebab namanya dimain petik oleh orang. Betul, aku nampak muka Jovian Mandagi pun ada kat situ. Dah buat apa jadi pengacara, pencipta apa tu? Breaker baju, fashion, pelakon pula. Tapi pelakon bukan kat sini tau. Lepas sebarang. Tu ada Puk-Puk Kak Lina kat apa? Kak dia. Ni Diva Puk-Puk. Diva Puk-Puk. Bukan Kak Lina tu, Kak Lina Puk-Puk. Itu Pom-Pom, ni Puk-Puk. Okey, faham. Dia ni nak lepuk siapa aku tak tahulah. Tapi macam dia nak lepuk orang tadi. Cuma ada satu cerita. Tapi sebelum tu terima kasihlah sebab menonton kami berdua, Eddie dan juga awal hari ini. Melodi yang cukup panas sensasi untuk 19 bulan Julai. Tapi tadi kan kita nampak bukan Julai. Kau ni nak ke mana? Bulan Julai, November. Seram. 19 November. Kalau tadi kita dah saksikan, kita nampak Kak Viti tadi, Dato' Jaludin Hassan dah menamatkan zaman bujangnya sekali lagi. Tahniah kita ucapkan. Betul. Dan ada seorang lagi artis yang akan menamatkan zaman bujangnya tak lama lagi, Ji. Okey, artis ni ada dakwaan yang mengatakan, ini pun aku macam baru-baru dengar, lama-lama dengar. Baru-baru dengar. Yeah. Dia pernah mengandungkan seorang wanita. Bahasa tau. Tu kasar sangat tu. Menghamilkan. Oh, menghamil. Itu dakwaan. Dakwaan. Dan juga dia didakwa ada gambar 18XX bersama dua orang artis lagi serentak. Dakwaan lah. Itu adalah orang sebar-sebar gambar tapi tak tahu betul ke tak. Jadi kalau tak tahu betul ke tak, selagi tak ada ujian DNA, selagi tak ada orang kata orang yang mengatakan benda tu sahih, kita tak boleh buat tuduhan. Tak ada bukti lah, tak ada proof. Okey, tapi sebut pasal bukti ni, ini betul. Ada bukti yang akan mengatakan artis ini akan menamatkan zaman bujangnya dan ramailah peminat wanita yang akan pingsan selepas ini. Oh, iya ke? Tapi dengan siapa? Dengan artis ke? Dengan netizen ke? Dengan orang biasa ke? Well, I'm not sure. Not sure. Not sure. So, we better take a look at this. Yeah. Pelakon dan kini sudah pun menjadi pengarah filem, Idris Khan bakal bernikah pada Januari depan bersama dengan pasangannya. Dan difahamkan Idris Khan dan gadis pilihan hatinya, Sana Jafir, sudah bercinta hampir 2 tahun. Wow, lama tu. Kita dengarkanlah sedikit komen lanjut Idris ketika Melodi temui di majlis pelancaran sebuah cawangan baru. Konsep tu saya bawa different sebab dia daripada Maghribi kan. Jadi saya cuba terapkan kedua-dua budaya tu dalam satu function itulah pada hari tersebut. InsyaAllah saya harap peminat dan orang-orang kat luar sana dapat mendoakan yang baik-baik. Dan orang-orang yang mesti saya macam kahwin lah terlalu cepat lah. Tapi in the end, sooner or later kita akan kahwin juga kan. Saya rasa dia adalah pilihan yang tepat dan sesuai untuk saya. Adakah majlis tu majlis tertutup untuk ahli keluarga, rakan terdekat, rakan rapat ataupun bagaimana? Saya tak buat tetamu terlalu besar, saya open dengan semua. Saya nak buat dia lebih pada satu yang lebih intimate. Media pun saya jemput nanti. Kadang saya tengok bila wedding besar-besar ni, kita datang pun kadang kita tak buat jumpa pengantin, datang makan balik. Kita detach daripada orang-orang yang datang tu kan. Saya nak benda tu lebih close dan kita semua dapat enjoy moment. Dan difahamkan teman istimewa Idris Khan, bakal isteri Idris Khan lah senang, adalah orang Maghribi ataupun dari negara luar kan. Jadi prosedurnya pastinya mencabar panjang. Jadi macam mana setakat ini proses mengendalikan majlis perkahwinan dengan urusan sijil semua? Asalnya saya nak plan buat bulan 12. Tapi disebabkan benda-benda dokumentasi benda ni, saya terpaksa ganjakkan ke bulan 1. Actually quite long lah. Dan benda-benda dia perlu banyak daripada negara dia. Kementerian sana harus bawa sini, dia punya kedutaan sini pula nak kena check semua. Surviving lah. Okay. Cuma kena banyak bersabar. Dan kabarnya dia ni anak seseorang juga. Anak orang yang berada. Idris Khan sendiri bagaimana apabila ramai mungkin pun nak peminat yang macam wow, untunglah Idris Khan kan. Apa komen Idris Khan sendiri? Dia tak pernah bagi tahu saya dia punya family background semua in detail lah. Maknanya saya pun saya tanya tapi dia macam humble lah. Mungkin bagi dia lah at that time dia tak nak orang terima dia atau lihat dia daripada sudut family dia. Later on only baru saya tahu. Saya bukannya okay sebab dia kaya, okay lah saya dengan dia kan. Saya semua saya daripada datang daripada saya sendiri kan. Saya support dia apa semua. And family dia pun tak pernah nak dictate dia kena dengan siapa ke apa semua. And family dia very terbuka untuk siapa dia pilih kan. Alhamdulillah. Majlis semuanya di Malaysia ataupun ada di Maghribi juga ataupun bagaimana? Majlis semua kat Malaysia je. Itu buat saya buat family dia kecil. Jadi family dia decide untuk datang kat sini. InsyaAllah tolong doakan yang baik-baik. I'll see you in January. Maghribi. Dia kata dapat dia nak kahwin waktu Maghrib. Tak. Gadis Maghribi. Gadis Maghribi. Nampak gaya Mira Filza sedih lah.
Oh, dia digosipkan dengan Mira Filza? Tak adalah. Sebab masa buat Yeka dulu, aku dengan Idris Han. So, kita orang cakap, okay, Mira Filza pilih sama ada AG atau Idris Han. Dia pilih Idris Han lah. Dia pilih Idris Han. So, dia kecewa sekarang. Ah. Cuba kalau dia pilih aku. Daripada dulu dia dah kecewa. Okey, sekarang ni kita nak ucapkan tahniah sekali lagi kepada Dato' Jalaluddin Hassan. Tahniah. Selamat pengantin baru Dato' Jalaluddin Hassan. Orang kata kalau jodoh tak ke mana, Ji. Yeah. Tapi yang menariknya tentang perkahwinan Dato' Jalal ni, dia punya hantaran tak muat nak bagi dalam dulang kau. Dia bagi sport rim ke? Dia bukan. Lagi besar pada sport rim. Dia menghadiahkan isterinya kerusi urut yang bernilai RM20,000. Wow. Itu maksudnya apa? Maksudnya abang dah tak kuasa nak urut kau urut dah sendiri. Janganlah macam tu. Ada masa, ada masa. Ada masa. Dan kita ada juga datuk lagi, seorang datuk. Datuk apa ni? Datuk yang baru saja baru dapat datuk, menikah. Baru dapat anak. Oh, dapat anak. Dan baru jadi pelakon. Wow. Hmm. Datuk siapa? Datuk Jovian Mandagi. Jom kita dengarkan kisah dua orang datuk ni, Datuk Jaludin Hassan dan Datuk Jovian Mandagi. Tahniah datuk-datuk. Ketawa datuk. Bagaikan pinang di belah dua, itu yang boleh saya katakan kepada Datuk Jalaluddin Hassan bersama pasangannya Yong Rafidah yang telah selamat diijab kabulkan di Masjid Bandar Tun Hussein On pada 12 November 2017. Tahniah diucapkan kepada Datuk Jalaluddin Hassan. Jom kita saksikan sedikit sudutan yang saya sediakan untuk anda peminat melodi di luar sana. Abang Jalal, saya ucapkan selamat pagi baru, semoga kekal hingga ke jannah. Kami sentiasa doakan semoga Abang Jalal dan juga pasangan sentiasa dikurniakan kesihatan yang sebaik mungkin. Dan Abang Jalal, take care of yourself, okay? Jangan too hard working sangat. Kesihatan kena jaga tu. Kepada Datuk Jalal dan juga kepada isteri Yong Rafidah, saya ingin mengucapkan selamat pengantin baru. Semoga berbahagia, kekal abadi hingga ke jannah. Tahniah saya ucapkan. Mungkin Datuk boleh ceritakan sikit tak macam mana orang kata gambaran tu, perasaan tu? Tak dapat saya bayangkan macam mana perasaan saya. Kerana apa yang berlaku pada hari ini semua dengan izin Allah, alhamdulillah saya diberi peluang untuk melangsungkan kehidupan saya dan saya dipertemukan jodoh dengan isteri saya Rafidah Ketut Legani. Ya. Saya berharap isteri saya akan dapat mengembalikan balik suasana kemeriahan rumah tangga saya seperti arwah dulu. Saya harap isteri saya akan dapat bersama-sama menceriakan lagi suasana rumah tangga bersama anak-anak kami, anak cucu kami dan semoga rumah tangga kami mendapat keberkatan, insyaAllah. Mula-mula niat tu tak adalah untuk sampai ke hijab pun. Sebab saya ingat masa hantar gambar saja dan untuk berkawan sajalah. Bila kami dah berkenalan, alhamdulillah, mana itulah jodoh yang saya rasa dia seorang lelaki dan bapa yang penyayang dan bertanggungjawab. Tapi pertama kali saya jumpa dia selepas arwah meninggal, rumah terbuka kekanda dia, Tuan Haji Lokman. Itulah pertama kali saya jumpa dia. Saya nampak segala pergerakan dia, cara dia layan tetamu, sebiji macam arwah isteri saya. Hati saya terdetik ketika itulah. Kami bergambar bersama. Itulah pertama kali saya bagi telefon saya pada dia untuk bertukar gambar. Dia WhatsApp balik gambar yang apa kami ambil. Saya tak tahu nombor dia. Bagi nombor saya saja. Bila dia WhatsApp gambar tu, saya tahulah nombor dia. Tapi masalah saya ketika itu ialah untuk meyakinkan mak dia. Mak dia ialah artis kan. Macam risau jugalah kan. Sebab ialah girlfriend banyak kan. Tapi alhamdulillah kandanya Tuan Haji Lokman meyakinkan maknya kerana saya sahabat baik kepada abang dia dan kami melalui macam-macam dugaan bersama ya. Akhirnya maknya terbuka hati untuk menerima saya seadanya. Mungkin akhir sekali kata-kata manis untuk pasangan anda. Rafidah, sah saya sebagai suami awak. Saya berjanji pada diri saya dan juga pada awak untuk menjadi seorang suami yang baik dan untuk menjaga awak dengan baik supaya bukan saya dapat menggembirakan awak, dapat juga menggembirakan anak-anak awak dan juga keluarga awak. Itu ingin saya buktikan bahawa awak tak salah pilih orang. Satu November lalu, pelakon fesyen terkenal dan pengacara Datuk Jovian Mandagi selamat menerima kelahiran cahaya mata pertama beliau. Syukur alhamdulillah, cahaya mata perempuan yang kini sudah pun berusia 2 minggu mempunyai nama yang begitu unik dan mempunyai maksud yang cantik. Jom kita dengarkan temu bual eksklusif sama dengan Datuk Jovian Mandagi.
Alhamdulillah, syukur. Terima kasih banyak kepada semua peminat-peminat saya, pengikut saya di Instagram dan juga Nina kerana telah memberikan doa yang baik kepada kami sewaktu Nina masih lagi mengandung sehinggalah lahirnya cahaya mata kami yang pertama iaitu Janelle Nikah Mandagi. Alhamdulillah, perasaan tu betapa indahnya menjadi seorang bapa tu. Alhamdulillah, anak yang saya terima pun anaknya cukup baik, tak mudah meragam, tak suka menangis, nak bagi susu pun on time. Alhamdulillah, very easy journey so far. Namanya begitu unik eh, Janelle Nikah Mandagi. Ramai juga saya tengok pengikut-pengikut di laman sosial Instagram Datuk Jovin bertanyakan apa maksud di sebalik, dan saya tengok ada Datuk pun terangkan. Biasalah, kita ni orang Melayu dan juga orang Islam, mestilah kita memilih yang ada maksudnya baik. Saya dengan Nina bersetuju untuk menambahkan anak kami dengan inisial J sebagai Jovin, N Nina, dan Mandagi nama keluarga. My first option sebenarnya Jannah, syurga kan, siapa tak nak nama syurga. Saya pula sebagai seorang fashion designer, Nina pula memang creative person juga, we want a unique name. Adjust cantik pula letak L, Janel kan. Maksud dia sebenarnya ialah gracious ataupun mulia. Nikah pula daripada bahasa Greek lama, victory ataupun kemenangan. Mandagi pula nama keluarga saya lah. Alhamdulillah, nama yang kami berikan ada maksud yang baik dan mudah-mudahan maksud yang kita berikan pada nama itu akan menjadi reality. Amin, kita aminkan. Okay. Baru-baru ni pun Datuk baru balik daripada Jakarta dengan kerjanya. Jadi bagaimana tu membahagikan masa? Makin hari makin banyak projek dan juga aktiviti saya di mana rezeki tak pernah putus, alhamdulillah. Saya cuba untuk memberikan sebanyak masa mungkin untuk menemani Nina. Nina pun masih dalam pantang. Masa yang sama saya pun naklah bersama-sama dengan anak saya. Saya tak nak dengan kesibukan hidup saya, kesibukan kerja saya, saya akan miss the moment when she actually grows up. Bila kerja, I'm a very focused person. I don't normally WhatsApp ataupun phone ataupun FaceTime. Tapi sewaktu saya berada di Jakarta hari tu, saya berlakon sebenarnya. Berlakon cerita hantu satu production di Indonesia. Saya memang most of the time bila time break, saya akan FaceTime dengan Nina dan juga tengoklah anak saya dekat FaceTime tu. Sebelum rezeki kelahiran cahaya mata pertama, dapat rezeki penganugerahan gelaran Datuk yang diberikan kepada Datuk Jovin sendiri, nak berkongsi dengan mereka di luar sana. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada kerabat Diraja Pahang kerana telah pun memberikan penganugerahan yang cukup tak disangka untuk hadir pada umur saya yang masih muda. Saya tidak melihat anugerah ini sebagai titik noktah di mana saya tak perlu berusaha lagi. Bagi saya, anugerah ini sebagai salah satu motivation untuk saya bekerja lebih keras dan memberikan sesuatu yang baik kepada industri fashion di Malaysia. Kita tak tahu siapa, kadang-kadang yang dari China, US, dari luar negara pun boleh juga tengok. Dia seorang aja yang tuduh saya macam yang lain tak ada cakap apa. Something I'm giving up on you. Hot FM. I'll be the one if you want me to. Penumpang pesawat kini boleh menikmati siaran filem dan drama terbaru menerusi aplikasi Tonton hasil kerjasama dengan AirAsia dan Rocky. Aha, menarik ni. Lebih lanjut, kita bersama dengan Duta Tonton Aida Jebat dan Reza Rosli yang diterbangkan khas ke Kota Kinabalu, Sabah untuk mencuba sendiri aplikasi itu baru-baru ini. Macam mana bila mengalami sendiri pengalaman menggunakan aplikasi Rocky dalam pesawat sebentar tadi? Terbaiklah bagi saya sebab dia salah satu benda yang daripada dulu yang saya nak lah, sebab ada wifi, kita boleh tengok internet. Kita nak menggunakan WhatsApp tu kita kena bayar plan dia tersendiri RM18. Dengan adanya Tonton Rocky ni semua, kita boleh mendengar muzik, kita boleh tengok drama ke filem ke yang ada dalam Tonton dalam pesawat. Rasa macam tak masuk akal juga tau. Sebab kita boleh dapat wifi dalam flight. Lepas ni kena lebih banyak lagi Rocky ni mungkin dalam semua flight Asia. Ini satu platform di mana semua orang berpeluang untuk tengok drama, filem. Kita tak tahu siapa, kadang-kadang yang dari China, US, dari luar negara pun boleh juga tengok. I think this is the best platform untuk kita kembangkan lagi kita punya career. Selalunya kita tak berpeluang untuk tengok TV dekat rumah. So this time selalunya dalam flight kita tidur. Kali ni kita boleh gunakan masa di dalam flight tu dengan sebaik mungkin menonton drama kita sendiri, filem-filem yang mungkin kita tak sempat tengok yang tak ada kat rumah kita. Kita boleh guna wifi dia untuk main Instagram dan media sosial sekali. Memang power lah.
Jal Sayed adalah penyanyi asal Brunei yang sedang menempa nama di negara Indonesia. Nama Jal mula menjadi sebutan di Malaysia ekoran single beliau yang bertajuk Dari Mata. Dan baru-baru ini, Jal telah pun hadir ke Malaysia untuk mempromosikan single beliau Dari Mata dan Kasmaran. Sekaligus showcase bersama dengan peminat-peminatnya. Dari kemarin sih sebenarnya emang fans-fans di Malaysia tuh kayak, oh Jazz, Kak Jazz, Kak Jazz, kapan ke Malaysia, dapetin ke Malaysia. Dan Jazz akhirnya punya kesempatan buat main di Malaysia, dan misalnya ada event seperti ini atau mungkin showcase, orang-orang Malaysia bisa datang juga, Jazz bisa promo juga, lagu-lagu Jazz bisa diterima di masyarakat Malaysia juga. Jazz adalah asalnya daripada Brunei dan menempa nama di Indonesia. Bagaimana agaknya you sendiri boleh mencipta nama di Indonesia? Saya punya dapat tawaran juga, Sony Music Indonesia tertarik buat menandatangani kontrak, dan mereka nyuruh aku bikin lagu Dari Mata. Dan itu juga sebenarnya lumayan lama juga sih, setelah 1 tahun lebih tiba-tiba lagunya naik di seluruh radio di Indonesia, dan alhamdulillah disambut dengan baik di Malaysia. Mencipta nama di negara orang, ada ataupun tidak kesukaran yang kamu sendiri hadapi mencari rezeki di negara lain? Enggak sih, kalau misalnya kita udah ada kemauan, yang penting kedepannya berkarya sih. Kalau misalnya kita karya dengan jujur, automatically masyarakat dimanapun pasti bakal terima. Saya juga ada membaca beberapa komen daripada peminat-peminat kamu, terutama sekali peminat dari Brunei, mengatakan ada sedikit kecewa dengan Jazz sendiri apabila Jazz bicaranya sudah tak ada Brunei lagi. Apa yang you boleh katakan? Sebenarnya sih gak masalah ya, karena mungkin faktornya Jazz juga udah lama di Indonesia, emang di industri Indonesia ya harus bahasa Indonesia. Karena kalau misalnya saya melantunkan bahasa Brunei, orang Indonesia pasti bakal gak ngerti. Jazz masih bisa bahasa Brunei. Kalau pas waktu pulang ke Brunei juga ya Jazz gak mungkin langsung bahasa Indonesia. To my mom juga kan, gak mungkin ya, hai mom apa kabar, gak mungkin. Kayak masih bahasa Brunei tahu juga. Mungkin itu ya ada beberapa orang sih, tapi cuman mereka juga sebenarnya aman-aman deh, really supportive juga sih orang-orang Brunei. Mudah-mudahan kedepannya ngeluarin lagu bisa diterima lagi oleh seluruh rakyat Malaysia, dan semoga kedepannya Jazz bisa ngeluarin album dan bikin showcase di Malaysia. Ya, selamat menonton kawan-kawan kita yang berada di Brunei Darussalam, di Singapura. Terima kasih Melody, hari ini ada banyak sangat cerita nak share, nak kongsi dengan anda semua. Ya, sekarang ni kita dapat kebanjiran artis-artis daripada luar masuk ke dalam. Betul. Apa, kalau dulu kita ada Singapura, sekarang kita ada Brunei pula. Ya. Selamat datang dalam industri. Kita warnai lagi dengan warna yang cukup indah dan juga ceria ya. Ya, tapi kalau kita pergi sana janganlah tak welcome kita. Tegur-tegurlah kita kat sana. Ya. Okey, ada cerita lagi ni Wal. Ni katanya ada seorang penyanyi yang layak ke pentas anugerah juara lagu 32 ni, dia ditipu oleh seseorang ke sesebuah. Dia bukan tipu, dia berang apabila ada pihak yang tidak bertanggungjawab menggunakan nama dia untuk promosi. Konon-konon dia kata, okey, artis ni akan datang atau artis ni akan terlibat. Okay. Orang dah pergi-pergi, rupanya artis tu memang tak ada tahu menahu langsung. Maknanya kalau dia tak datang, orang marah dan orang akan kecam dia. Orang kecam artis tu, padahal artis tu tak tahu. Orang tak bolehlah nak ketawa. Aku ketawa. Kesianlah mamat ni. Hel. Bila orang tengah famous, orang tengah berada di atas ni, macam-macam orang nak ambil kesempatan dan sebagainya. Tapi tetap jadi diri Hel yang macam biasa. Dan orang kata kalau ada benda-benda macam ni, biar orang kata pihak yang bertanggungjawab. Ya, kalau betul Hel tak buat, jangan bimbang. Okey. Lagi satu cerita ni, kata pergi program TV baru kat DVD ke? Oh, ini satu lagi ni. Saya baru ni berkesempatan pergi ke The Sherry Show. Sherry Al-Haddad. Biasalah, dia memang kelakar, memang very talented dan sebagainya. Tapi ada pihak-pihak yang kata, Sherry ni jangan lama-lama nanti lupa diri. Dia dah lupa diri ke? Tak ada, masih sama je orang yang sama. Dia tapi ingat dia nama dia lagi? Bila dia ingat nama aku juga. Belum ingat nama aku, dia tak panggil aku lagi, Wal. Dia bukannya apa, bila orang tengok orang banyak job ni, dah mulalah orang kata nanti lupa diri lah apa. Jangan macam tu. Tak, mungkin orang minat sangat dekat dia, so orang tak nak dia lupa diri. Dan dia pun ada pesan, kalau dia terlupa diri, ingatkan dia. Dan dia pesan orang lain pun, jangan lupa diri juga. Kita sebagai kawan, kalau dia lupa diri, kita tampar je. Boleh, kawan-kawan tak apa. Kan, Sherry, kan? Kalau dia balas, terubang gitu, Wan. Kan, Sherry, kan? Semakin dimurahkan rezeki buat pelakon dan pengacara Sherry Al-Haddad apabila rezekinya dilihat tidak putus-putus dengan tawaran pengacaraan yang diberikan kepadanya.
Bila saya berada di sini bukan jalan yang mudah. Saya naik tangga tinggi dan saya kena naik satu-satu-satu. Tak ada skip dua tangga ke tiga tangga ke. Saya naik tangga tu juga. Usaha tu berbaloi. Lihat kita berada di mana sekarang. Bukanlah orang kata bila you berada di atas, you kena angkuh, you kena berlagak dengan semua orang. Bukan, kita kena jadi macam resmi padi. Makin orang kata berisik, makin dia menunduk. Itu saya percayalah. Bila diberikan rezeki yang murah, saya rasa tersentuh sebab orang mula mempercayai apa yang saya ada dan mempercayai bakat-bakat yang ada di luar sana. Ini adalah pembuka pintu kepada you jangan tengok pada segi luaran aja. You kena tengok daripada apa yang orang tu boleh beri pada anda. Pastinya apabila diberikan rezeki yang murah, macam mana you sendirilah manage, uruskan. Kadang bila kita diberikan tawaran diperlukan ni, ramai pula yang nak bagi kan. Sherry sendiri bagaimana supaya orang tak adalah orang kata oh Sherry ni mudah lupa diri ke, susah nak handle. Mudah lupa diri atau tidak menghormati orang lain, insyaAllah tu tak ada dalam kamus saya. Saya belajar untuk menghormati orang dan saya start daripada bawah. Saya tahu apa-apa pun benda yang kita buat, bukan kita seorang saja yang buat. Ada orang di belakang kita juga. Orang-orang yang tu membantu. Saya pernah jaga wardrobe untuk teater, sapu sampah untuk pentas. Saya dah tahu benda-benda tu. Bila saya masuk dalam industri, saya menghormati semua orang. Setiap individu, setiap kerja-kerja yang mereka lakukan adalah semua sama rata sebenarnya. Nak naik tu payah kan, macam you cakap tadi. Nak maintain ataupun you nak menjaga property ataupun menjaga kualiti pengacaraan, kualiti lakonan Sherry supaya sentiasa lah berada di tahap yang sepatutnya. Apa pun yang kita buat, apa pun kita kerja, kita kena ada nawaitu. Nawaitu kita kenapa kita nak bekerja, itu kena penting. Dan lagi satu, disiplin. Jaga disiplin you dan you kena menghormati orang lain. Orang sendiri akan nilai. Bukan you yang berusaha untuk memberi penilaian kepada orang dan mesra lah. Dan kelakar lah. Yang paling penting ialah korang kena hidup dengan orang-orang yang positif. Kelilingi diri anda dengan orang-orang positif. Jangan kawan dengan orang negatif sebab orang-orang negatif ni memberi aura yang tidak baik. Apa yang penting pun adalah diri sendiri juga. Yakin yang anda boleh buat. Jika kau fikirkan kau boleh, kau pasti boleh melakukan. Satu jam ni untuk aku je kan? Ini pula cerita mengenai finalis anugerah juara lagu 32 iaitu Hail Husaini yang didakwa telah diambil kesempatan oleh satu pihak penganjur majlis yang menggunakan gambar beliau di dalam panel sedangkan Hail tidak terlibat dalam majlis tersebut. Hentikan perbuatan anda. Jangan buat macam tu kepada orang. Selepas lagu Jampi mendapat tempat oleh peminat-peminat dan juga pendengar-pendengar, macam mana agaknya sekarang ni kejaya seni sebagai seorang penyanyi? Alhamdulillah, orang kata berjalan lancar. Kalau orang mungkin orang nak cakap macam oh dia ni baru nak merasa. Ya, memang selepas beberapa tahun saya orang kata berada di bawah, kita merangkak-rangkak dan sampai ke tahap ini. Alhamdulillah 2017 saya mendapat banyak rezeki daripada keluarga sendiri. Saya ada anak angkat saya sendiri. Alhamdulillah benda tu berkembang dengan baiknya. Bila kita dah genggam rezeki tu, kita akan cuba untuk appreciate dia sebaik mungkin. 2017 tu tercatat saya punya rezeki. Saya sambut lah. Populariti pun semakin meningkat dan orang ramai pun dah mula melihat siapa agaknya Hail Husaini. Macam-macam lah yang timbul. Saya juga ada melihat Hail ada memuat naik satu banner event yang mana penganjur itu menggunakan you punya muka untuk event beliau. Tapi sebenarnya you tak ada pun dekat event tu. Kita kalau boleh janganlah guna nama seseorang artis itu. Bila you bermain dengan peminat-peminat, bila peminat kita dah datang tapi dia tak dapat tengok artis kesayangan mereka berada di event itu, benda tu akan pergi kat kami. Padahal kita tak tahu apa-apa sebenarnya. Adakah you sepatutnya ada dekat event tu ke ataupun penganjur itu yang sengaja menggunakan nama you untuk menarik ramai orang untuk datang? Saya tak tahu menahu tentang event tu until peminat-peminat saya update. Dia kata tak sabarnya nak jumpa Hail kat sekian. Padahal saya tak berada di sana. Saya rasa cukup bersalah bila diorang dah saya excited tapi saya tak boleh berada di sana because you know how grateful I am dengan I punya penyokong. Benda-benda macam tu saya harap tak nak terjadi lagi lah. Kalau boleh jangan guna bukan nama saya saja tapi artis-artis lain sebab dia akan menyusahkan banyak pihak. Populariti semakin meningkat, orang pun dah mula kenal you. Masa ni jugalah penganjur cuba mengambil kesempatan pada diri you menggunakan nama Hail Husaini. Komen you ataupun pendapat you tentang perkara ni. Tentang ambil kesempatan tu, benda ni memang dah jadi lama dah. Kita nak cari makan, kita cari makan secara elok lah. Cara orang nak deal dengan saya sangat mudah. You contact my manager, anything, you inform, kita bincang baik-baik. Tiada masalah apa-apa. Kalau rasa-rasa memerlukan khidmat kami, bagi tahu je. Jangan guna nama sekian-sekian artis untuk event-event. Tak ada melibatkan mereka. Kita bekerjasama dengan cara baik. Harga pun boleh bawa berbincang lah. Boleh saya, tak ada masalah. Janji kerja nyanyi, okey. Ada ataupun tidak tindakan yang you ambil kepada penganjur tersebut ataupun bakal ambil? Kes ni bukanlah satu kes yang besar pun. Bila saya post tu, saya rasa minat-minat saya pun faham. I memberitahu yang saya tiada di event itu sebenarnya. Bukan saja wajah saya, tapi ada beberapa lagi artis lain yang saya rasa tak terlibat dengan event tu. Tapi mukanya ada di sana. Kita mendapat iktibar daripada kes itu. Kita lebih berhati-hati sebenarnya. Semua orang ada buat mistake sendiri. Mungkin masih baru belajar atau apa. Tapi kalau boleh kepada penganjur di luar
sana. Kita bekerja sama. Alright, you happy, I happy. Minat-minat saya di luar sana, thank you kerana sentiasa support saya. Bukan saja pada 2017, tapi di tahun-tahun akan datang. Amin. Masa lagu saya tak masuk AJL, ada dengar ke saya meroyan? Ada ke? Ramon tak balance ke? Ketika tu tergamak melemparkan tuduhan tu kepada saya secara umum. Baiklah, penyanyi dan vokalis hujan Noh Saleh baru-baru ini kembali melancarkan album solo terbarunya iaitu Angin Kencang. Ini adalah album repackage Noh yang ditambah dengan 3 buah lagu lagi bagi mempromosikan album ini. Noh juga sempat menjelajah 4 buah negeri dan mengadakan mini showcase buat peminat-peminatnya. Promosi album terbaru Noh ni kan. Jadi mungkin Noh nak bercerita dengan peminat-peminat yang mungkin ramai dah tahu Noh dah melancarkan album baru. Apa yang Noh katakan kepada mereka? It's a repackage. Siapa yang pernah dengar mungkin tak tahu dalamnya ada extra 3 lagu. Saya rasa sesuatu yang baru orang tak pernah dengar. So usually orang akan menuju ke kiblat hadapan, which is lagu pop balada. Tapi kita mendengar sound yang different daripada Noh Hujan. Sekarang ni Noh Saleh, beri peluang, dengar lu sikit. It's up to you next. Tapi tolong bagi peluang untuk dengar. Sekarang tengah menuju pop balada kan, kembali ke tahun 90-an balik orang dengar lagu-lagu kalau, itu kalau, kan. Kalau you boleh pergi go back to 90s pop ballad Melayu, kenapa you tak boleh pergi 80s pop Melayu I pula? Itu macam no punya pandangan atau pendapat kan bila lagu-lagu yang pop balada ni sekarang semakin diminati, semakin didengari oleh peminat. Macam you rasa tak macam music you atau music mereka, artis-artis lain yang nak promosikan ni sekarang tengah bersaing hebat dengan lagu pop balada? Sebab kalau mana-mana kita dengar kat radio, lagu-lagu ini yang sedang dimainkan kan. Satu hari dah sampai 3-4 kali. Orang, musician usually, dia orang akan marah bila dengar lagu pop yang ku, ku, ku. Tapi bagi saya, saya nampak dia orang macam hujan dulu. Sesuatu yang biasa je, indie rock tu macam pernah famous ke. Tapi dia sound different. Nampak macam, boleh dikatakan benda baru eh, walaupun dia benda lama. Tapi because dia suddenly orang main pop balada. Tapi dia different and then orang kecam dia orang. Oh, dengar lagu Mendayu. Tapi itu rezeki dia orang. Kita tak nak cakap apa. Macam saya, kalau cakap macam mana Noh melihat dia orang sebagai saingan. Saya keluar album Noh Saleh solo project adalah atas kehendak saya sendiri. Kalau saya nak ikut market, nak bersaing, saya baik saya duduk study market dengan Warner. Okay, macam mana kita nak buat album saya laku? Most probably saya akan jadi Mendayu ke. Tapi benda ni adalah personal saya yang nak share sisi muzik saya solo, bukan dengan hujan. Saya tak rasa threatened kot. Saya rasa lagi meriah industri kita. Kenapa tak boleh menerima? Kenapa Jim saya sedih je? Aku tengah kenang lah betul ke tak juri buat ni. Eh, kau jangan mempertikaikan keputusan juri. Kalau juri dah kasi kau masuk, kau masuk je lah. Kalau juri tak kasi masuk, tak payahlah nak meroyan. Nak masuk. Okey, tu nak masuk. Tapi nak keluar pun ada juga. Ni jurilah ni. Jurilah. Jurilah punya pasal. Tapi netizen tak sokong. Netizen suruh kita keluar. Sekarang ni netizen tu juri ke dia juri? Dia juri. Hormat. Ada sebab orang lantik dia jadi juri. Kalau tidak, panggil je siapa-siapa netizen tu jadi juri, senang. Tak payah bayar. So macam ni, kita stay lah? Stay lah. Stay lah, serius lah. Ni kepada bro, ultimate, biar je orang nak cakap apa. Relax je. Yeah, dah juri dah bagi. Juri dah bagi. Yeah. Ambil. Duduk rumah besar tapi pakai kereta... Salah. Duduk rumah sewa tapi pakai kereta mewah. Amboi. Amboi. Juri. Terima kasih juri. You're the best. Right, juri. Kehangatan semifinal muzik-muzik baru saja tamat. Namun timbul pula isu lain apabila lagu Amboi ciptaan Ultimate mendapat kritikan daripada pengguna laman sosial mengenai kelayakan ke AJL. Saya dapatkan komen Ultimate mengenai isu ini. Saya dapat tahu daripada media sosial, benda tak puas hati lagu ni masuk, lagu ni nak masuk. AJL ni dah 32 tahun. Dari AJL pertama saya rasa mesti ada benda ni. Penentu atau pendapat yang diambil kira ialah juri. Kita serahkan je kepada juri. Komen-komen negatif yang dibuat oleh netizen tersebut, Ultimate rasa macam tergugat tak sebenarnya? Komen negatif ni akan datang sama ada kau nak ke kau tak nak. Jangan ambil pusing lah benda macam tu. Daripada saya mula bergerak dalam industri muzik ni, dalam kumpulan dan secara solo, ada je orang cakap benda yang negatif. Tapi saya tak pernah ambil pusing. Sekarang ni saya dah bertahun lah. Buat apa saya nak ambil pusing apa yang diorang cakap sekarang? Buat apa saya nak pedulikan apa yang diorang cakap sekarang? Bila netizen memberi komen, ada setengah diam. Tapi Ultimate lantang memberi pendapat, cakap kalau tak puas hati, buat satu petition, hantar. Kenapa mengeluarkan idea macam itu, membalas balik komen netizen ini? Saya bukan membalas balik. Saya bukan lantang marah dia. Saya nak tolong dia. Dia nak suarakan rasa tak puas hati dia. Kenapa dia suarakan kat saya? Saya bukan pengelola anugerah ni. Saya bukan juri. Saya bukan penentu. Bro, kalau tak puas hati, main saya bagi nasihat. Saya tolong. Bro, pergi bagi tahu dekat pengelola, bagi tahu dekat juri. Kalau kau nak suarakan pendapat kau, kau pergi kat sini. Semua orang
kat luar tu, kalau tak puas hati dengan apa-apa, patut lagu ni masuk, lagu ni tak masuk, tak kisahlah lagu saya ataupun lagu lain lah. Buat petition ke, tulis surat ke, tweet Media Prima ke, tweet juri kita. Juri kita berapa orang? 7 orang. Tweet kat orang cakap. Sebab korang ni semua pengguna. Kau kalau nak dengar cakap engkau pun, nak tarik diri, buat apa? Kalau aku tarik diri, aku wah. Benda ni patut ke tidak sebenarnya? Saya sentiasa ambil sebagai positif. Tak ada benda negatif yang korang boleh cakap kat aku yang buat aku putus asa ataupun kurang keyakinan diri. Tak ada benda yang korang boleh buat sebab berdasarkan semua bukti yang aku ada, benda ni semua boleh jadi. Doa mak aku, kerja keras aku, serahkan kepada Allah SWT sebab dia pun bagi aku inspirasi untuk buat lagu ni. Rezeki semua kat dia. Yang aku boleh kawal ialah emosi aku, kerja keras aku, usaha aku. Jangan cakap benda negatif kat aku sebab benda tu lagi bakar semangat aku. Kau kalau nak patahkan semangat aku, kau kena buat aku jadi malas. Kau kena puji. Artimik ni bagus, handsome, tulis lagu semua bagus, suara dia sedap, lagu sedap dari suara semua diva-diva kat Malaysia ni. Lepas tu kau tengok jadi malas, lagu tak keluar. Tapi lagi yang korang cakap benda negatif ni, lagi banyak lagu keluar. Adakah selepas ni Artimik akan buat satu gimmick bila AJL tunjukkan kepada orang ramai yang sebenarnya lagu Amboi ni bukan seperti yang mereka jangkakan? Sekarang apa yang dalam kawalan saya ialah buat persembahan yang terbaik di AJL. Dan terpulang pada tiap orang nak rasa okey, persembahan dia terbaik, oh lagu ni best, lagu ni tu, terpulang pada korang. Ini orang kata Artimik ni dah lali dah dengan kecaman apa semua yang dibuat oleh netizen ni. Tak ada efek dekat rezeki aku. Satu Malaysia pun boleh cakap dia tak bagus, tapi kalau Allah nak bagi, Allah bagi. Masa lagu saya tak masuk AJL, ada dengar ke Simon Royan? Ada ke? Tak ada kan? Ada lagu yang saya rasa seni kata dia lagi baik daripada Amboi, tak masuk AJL. Awak tanya manager saya, awak tanya label saya, ada ke Simon Royan? Tak ada. Ambil aje, reda aje. Ni rezeki. Ada sebab benda tu jadi. Ada sebab kita semua ada kat sini. Ada sebab berada orang ni semua tweet benda ni. Semua benda tu ada sebab. Kata-kata Ultimate kepada orang yang memberi kecaman kepada Ultimate. Kata-kata korang banyak memberi inspirasi dan motivasi kepada saya. Terima kasih banyak-banyak. Sebahagian besar daripada kejayaan saya bergantung pada usaha saya sendiri dan korang telah menjana usaha tersebut. Terima kasih banyak-banyak. Ini ikhlas ni. Ini bukan sarkastik sebab saya perlukan benda tu. Saya perlukan kritikan macam tu untuk jadi orang yang lebih baik. Saya ada seorang kawan, dia seorang penulis lirik yang hebat. Pesanan dia saya ambil sebagai kata-kata mutiara. Nama dia Malik. Lirik dia berbunyi macam ni. Buat lagu hebat, radio tak nak main. Apa boleh buat? Buat lagu lain. Saya tak tahu menahu tentang event tu until peminat-peminat saya update. Kalau kau bagi tuduhan-tuduhan demi tuduhan tapi kau tak mau bersemuka, diriku bawalah diriku oh sayang, ku ingin selalu bersamamu. Eh, stop. Apa benda kau buat ni? Ya, Mami. Ha? Apa benda yang awak buat ni? Tadi persembahan tadi kamu punya persembahan Mami okey, tangan-tangan tu memang Mami suka, Mami bagi standing ovation. Terima kasih Mami, terima kasih. Tapi suara tu. Okay. Ha? Bila masuk tadi Mami ingat intro Mami diam je. Ni tak, the whole song apa jadi? Jangan senyum. Kau tengok Mami ada senyum tak? Tak ada kan? Tak, Mami. Yang Mami nak marah ni kenapa? Habis tu? Ni bukan cerita Mami, ni cerita kawan Mami. Tak ada kena-mengena. Memanglah dangdut tapi bukan cerita Mami. Oh, bukan cerita Mami? Bukan. Siapa punya cerita? Ni cerita orang lain. Oh, sorry. Mami malu. Bawalah diriku, oh sayang. Buatlah lagi. Ha? Buat lagi bersama tamu. Sunyi sepi malam tanpa sinar bintang. Mami nak cakap apa-apa, cakaplah Mami sebab dia orang belum ready. Siapa kau Mami tu, cerita apa? Ha? Cerita apa kau Mami? Siapa kau Mami? Cerita ni, saya sebenarnya minat kat dia. Dia penyanyi dangdut juga, Mami. Siapa? Lepas tu dia katanya dia didakwa, ada orang kecam dia lah, ada orang marah dia lah, itulah semua ini, itu semua sekali Mami. Mami bukan, kenal tak? Bukan Mami? Bukan. Dulu Mami juri, lepas tu dia juri, lepas tu dia tak juri, lepas tu dia juri. Itu sebabnya dia... Mami nak jadi juri. Okey Mami. Faham. Kau jangan senyum. Jangan senyum. Habis bila kita boleh tengok cerita tak ni Mami? Tak tahulah, dia orang tak kasi Mami troll lagi, kau nyanyi je lah. Sunyi. Boleh nyanyi, boleh senyum tak? Sunyi. Selain pada Jom Singa, tengah busy apa sekarang ni? Saya tengah busy mempromosikan rangkaian produk saya yang terbaru lah. Busy buat show sana sini. InsyaAllah bulan 12 nanti akan datang, saya akan start balik berlakon bersama dengan TV3. Drama bersiris bersama insyaAllah dengan Dato' Awi. Kalau sesiapa saja Aifah depan mata macam saya sekarang ni, sangat kurus kalau daripada dulu. Sekarang nampak kaki, tangan semua dah runcing. Bukan saja dagu ya. Bila sangat cantik kakak. Ada saja cerita yang mengaitkan penyanyi, pelakon dan pengacara Aifah Razieh. Terbaru, Presiden Persatuan Bintang Dangdut ini didakwa tidak sebulu dengan seorang penyanyi wanita. Ekoran beliau didakwa dituduh pecah amanah dalam persatuan terbabit. Benar atau tidak perkara tersebut, Melody dapatkan kepastian dari Aifah Razieh. Banyak pujian tapi banyak juga kejian yang diterima sehingga kan Kak Aifah terpaksa menjelaskan ataupun membalas satu komen yang sedikit
mengatakan Kak Ifah ni cucuk lah, sedut lemak lah, apalah sampai cantik macam ni. Kepada sesiapa yang tak puas hati melihat keadaan saya sebegini sekarang ni, dakwaan kat saya ni pergi sedut lemak, saya pergi buat operation muka, macam-macam lah. Pergi ke Korea, pergi ke Bangkok. Untuk pengetahuan anda semua yang sedang menonton Melodi ni, sebenarnya saya dah lama nak pasang niat nak buat macam tu, tapi tak kesampaian lagi nak buat. Apa yang anda lihat, perubahan yang ketara pada saya sekarang ni adalah hasil titik peluh saya sendiri. Saya tak makan selama 2 bulan. Saya hanya minum air saja. Diet liquid orang panggil. Setakat ni berapa agaknya berat badan akak turun? Dalam usia saya yang baru 21 tahun ni kan, dalam masa 2 bulan ni saya dapat turunkan hanya 12 kg saja dalam masa 2 bulan ni. Alhamdulillah, tidak ada sebarang mudaratkan kesihatan saya sebab saya every week saya pergi check doktor. Henti-hentikanlah tomahan-tomahan tu. Mengatakan saya begini, begitu. Tak apa, saya dengar masuk kiri, keluar kanan aja. Mengikut sumber kami, Kak Ifah sekarang ni perang besar dengan seorang penyanyi. Betul ke tak tu? Tak ada pun, saya ni tak ada pun nak berperang-perang orang. Kalau boleh pun saya tak suka orang nak berperang dengan saya. Bukan dia bercakap belakang tau. Dalam grup WhatsApp, dia boleh memburukkan saya, aibkan saya. Dia cakap saya ni macam-macam. Saya ingin berjumpa dengan beliau. Kita nak bersemuka. Apa masalah kau? Apa yang kau tak puas hati? Kalau kau bagi tuduhan-tuduhan demi tuduhan, tapi kau tak mahu bersemuka, tunjukkan segala apa bukti yang kau cakap tu. Macam mana kita nak selesaikan perkara ni? Sampai sekarang, dia tidak mahu berjumpa saya menyelesaikan masalah ni. Mungkin masa dia marah saya ketika tu, mungkin emosi terganggu, hormon tak balance ke. Ketika tu tergamak melemparkan tuduhan tu kepada saya secara umum. Perkara ini didakwa timbul kerana Kak Ifah dituduh pecah amanah Persatuan Bintang Dangdut. Kak Ifah juga didakwa ingin membuat laporan polis tentang isu ini kan, apabila dituduh songlap duit. Kak Ifah sendiri dah buat report polis ke? Saya telah dinasihatkan oleh semua ahli-ahli Bintang, buat masa ni kita jangan dulu buat-buat apa tindakan. Kita harus membuat perjumpaan. Bila kami dah aturkan masa, dah 2-3 kali dah kami dalam grup tu hari-hari menanya bila kita nak adakan mesyuarat. Masalahnya semua ahli tak ada cakap saya macam tu. Dia seorang aja yang tuduh saya macam, yang lain tak ada cakap apa pun. Apa masalah dia ni? Dia ni mungkin ada masalah peribadi dengan saya. Di manakah tempat yang saya pecah amanah tu? Bukti yang katakan saya ni somlak duit. Kalau saya bagi tahu pada anda semua yang selama ni yang pergi buat kerja, yang minta sumbangan untuk Persatuan Bintang Dangdut Malaysia adalah saya. Cek tu pun semua di atas nama Bintang. Mana boleh saya ambil kalau tak ada sign cek tu saya ataupun setiausaha atau berbendahari. Ini adalah satu tuduhan yang terlalu berat buat saya. Saya boleh ambil tindakan kepada dia. Ini melampau sangat kan? Kononnya saya dapat projek-projek semua masuk dalam company saya. Kalau masuk dalam company saya bermakna projek-projek itu company saya yang punya projek. Itu pun nasib baiklah daripada duit yang projek daripada company saya tu saya bagi sumbangan ke dalam persatuan. Kalau saya tak bagi pun tak apa, sebab itu bukan kena mengena dengan persatuan pun. Baru-baru ni kita adakan konsert, menggabungkan konsert dandut yang pertama yang diiringi oleh 60 orang pemuzik orkestra. Nama-nama yang artis-artis yang akan muncul buat persembahan pada malam itu semua telah dipilih oleh pihak DBKN. Saya juga sekalilah dipilih. Kebetulan nama dia ni tak ada. Disebabkan itulah antara punca-punca juga persisian faham. Bila dah campur-campur-campur, dia jadi big issue pula. Konon alasannya banyak show. Saya pun banyak show, artis lain pun banyak show. Kita sekarang nak follow date dia. Minta date bila yang dia free tu, terus dia left grup. Berani kerana benar, takut kerana salah. Tapi kalau kau rasa kau tu betul lah, aku ni jahat, aku ni salah, mainlah kita berjumpa. Saya belanja awak makan kat hotel ni lagi. Saya belanja. Bukan duit persatuan, duit saya. Tak nak pula. Setakat ni macam mana agaknya hubungan Kak Ifah sendiri bersama dengan penyanyi itu? Kita tak adalah berhubung lagi bila dia dah keluar daripada grup tu. Tak adalah. Tak ada nak telefon dia. Dia pun tak ada nak telefon saya. Bila saya nak menghubungi dia, saya akan melalui setiausaha saya hubungi dia lah. Saya harap kita dapat menyelesaikan masalah ni dengan segera. Kalau dia rasa nak minta maaf dengan saya, saya pun boleh maafkan. Kalau ada kesilapan daripada saya pun, kita bermaafkan. Simple je. I'm happy. Okay. Yang penting I cantik. Tiba-tiba belakang. Puk-puk-puk. Hai. Yang penting... Yang penting ai cantik katanya. Rasa kita kena ada confident level macam tu. Asal kau mami dapat airtime lama-lama dekat melodi tu? Mami, mami viral. Come on. Okey, hari-hari Minggu ni boleh pergi nonton ya, nonton wayang bersama nonton dengan sesi keluarga. So boleh datang ramai-ramai dengan member-member semua sebab sekarang ni semalam aku berpas tengok wayang dengan family lah. Cerita apa tu? Cerita Thor. Thor. Tapi sekarang ni Justice League pun sedang sedang mendapat sambutan yang hangat dekat kawan-kawan program kita. Dia lain DC lain. Semua lain. Marvel lain. Ya.
Yang ni DC eh? Tak tahulah, nak tahu kena tengok. Kau janganlah nak tanyakan aku. Okey. Tapi sebelum cerita Justice League tu, itu nak suruh orang tengok wayang lah. Yep. Bawa family. Kalau sesuai silalah. Yep. Cuma sekarang ni kita nak cerita tentang Andra and the Backbone. Oh, bahasa Melayunya Andra dan juga tulang belakangnya. Siapa tulang belakangnya? Jom kita saksikan. Tapi apa yang menarik tentang Andra and the Bone ni? Andra and the Backbone. The Backbone. Tak tahu, rasa kalau dah artis-artis daripada negara jiran kita datang, mesti promosi lah kan? Yep. Tapi tak tahulah kalau ada cerita dah bubar ke, Backbone dia dah tukar lain ke kan? Oh, touch wood. Kita tengok. Andra and the Backbone. Siapa yang tidak kenal dengan band dari Indonesia, Andra and the Backbone, yang popular dengan lagu Sempurna? Haha, minggu lalu Andra and the Backbone telah membuat persembahan khas untuk peminat-peminat mereka di Kuala Lumpur. Buat semua peminat-peminat musik di Malaysia, di KL terutama, kita ada konsert amal, Charity for Cancer. Jadi senang sekali, udah lama karena kita udah lama nggak datang ke sini. Kedatangan kita setelah cukup lama, jadi melepas rindu lah. Wajah tak berubah, muda lagi. Ada apa-apa rahsia ke muda ni, makan jamu ke? Alhamdulillah. Main musik aja. Musik, be happy, that's all. Anda semua menyanyikan 14 buah lagu, itu dah taraf konsert dah tu kan? Bukan showcase tu. Bila agaknya Andra and the Backbone akan membuat konsert di Malaysia? Karena ini baru showcase, anggaplah ini teaser. Mudah-mudahan penikmat Andra and the Backbone suka, mudah-mudahan akan terjadi konser yang benar, yang real dalam waktu yang dekat. Tunggu saja. Kalau kita lihatkan lagu-lagu Andra and the Backbone ni, sangat ramai peminatnya. Kau begitu sempurna, di mataku kau begitu indah. Walaupun lagu tu dah lama kan, tapi tetap dimainkan di sini. Jadi, untuk lagu yang baru, adakah Andra mengharapkan lagu itu akan jadi juga lagu yang macam Sempurna tu semua? Pastinya ya, kita bikin suatu karya atau bikin suatu lagu, itu memang tidak main-main, bisa disukai semua. Hopefully sih lagu Panah Takdir bisa sedahsyat Sempurna atau bisa lebih, ya kita nggak tahu. Andra and the Backbone, nantikan lagu yang terbaru ataupun single yang terbaru. Tapi sekarang ni hari Minggu, AJL bakal berlangsung tahun depan. Kepada anda yang tak tahu nak buat apa-apa, betul? Malam ni kalau tak ada apa-apa, nak tengok muzik-muzik dah tak ada, jangan lupa lah pergi tengok ke panggung wayang yang berdekatan dengan anda. Kita ada Justice League. Kita dok cerita tadi apa tu Justice League, apa cerita dia, siapa pelakon dia, siapa superhero dia. Kita nak bagi anda tunjuk sikit. Kan? Jom kita bagi sikit teaser, supaya tahu apa nak buat petang ni. Superhero pilihan anda. Kau pilih mana ni? Gate number C37. I'm gonna interview the Justice League. Shh. We're asking people we don't know to risk their lives. Strong man is strong as alone. You ever heard that? That's not a saying. Hello. Hey guys, lepas dah 7 jam atas flight, Nabil dah selamat sampai ke Doha untuk transit ke London. And yes, that's right, tadi Nabil dah beritahu kepada anda semua yang Nabil akan interview the cast of Justice League. Sekarang ni Nabil nak on the way ke gate Nabil untuk ke London untuk interview mereka. See you there. Alhamdulillah, Nabil dah sampai dah dekat London after 1 hour dekat immigration. I'm out and about. Sekarang ni jom kita explore London. Kepada anda semua yang tak tahu siapa Justice League ni, kalau Marvel Comic, mereka ada Avengers. Kalau DC Comic, mereka ada Justice League, ada Superman, The Flash, Wonder Woman, Batman dan ramai lagi. Mr. J, how you doing?
How you doing? Wow, I know. I thought you were this fine fox. You're looking sort of like a Jack Nicholson Joker. Yeah, yeah, yeah. I'm going more towards the classic version. Yeah. I let you in here. How did you get past the bat security? Well, I got my tricks. She helped me, didn't she? Congratulations. Yes, tell me. What can I do for you, Joker? Oh my gosh. Bat signal, that's your... Oh, sorry. That's your signal. This is a little intense. I'm gonna maintain eye contact, but don't take it as a sign of aggression. That's enough. Congratulations on your big success on the movie of Justice League. Thank you. Touch wood. All right, how does it feel to unite as a Justice League? Super awesome, actually, yeah. Right? You should tell us, because you watched the movie. We want to hear it from you guys. I mean, as far as Jason being me, being Gal, and we really enjoyed working together, right? Yes, absolutely. That's what I was going to say. But yeah, it was a lot of fun working together as a group, and we really are so very different from each other, and in a beautiful way, it was such a good harmony and such a good match. Yeah. How is it like to finally having a Justice League movie without me? Huh? You guys forgot about me? The Joker's too easy to defeat with all those guys. We only need Batman to fight the Joker. We don't need a whole group. And one day maybe he'll join up on a team with some other people and come fight us. How does it feel like to finally have your own Justice League movie? I'm really excited for it. Exhilarated. I'm having a hard time forming thoughts while looking at your face. But no, it's really cool, man. I think people are gonna love this movie. It does something very unique in the legacy of DC films. It feels phenomenal, man. It feels good too. Oh, bless you. Allergic to Jokers. that's what that means. It's so cool. Okay, Wal, aku dah tahu. Kau tanya aku superhero mana kan? Kau nak Joker? Tak. Gal Gadot. Wonder Woman. Tapi aku tengok tadi macam dia orang tu yang interview si Nabil tu kan? Aku rasa lah. Hebat betul. Aku rasa Nabil nak try lah masuk. Okay, lagi kepada anda semua. Terima kasih kerana sudah bersama dengan kami selama satu jam. Kita harap apa yang telah kami paparkan kepada anda ni sedikit sebanyak dapat memberikan informasi. Yeah. Dapat menjawab segala persoalan anda sepanjang minggu ini dan dapat menghiburkan anda. Kepada anda semua, minggu depan kita bertemu lagi. InsyaAllah, kurangkan kontroversi. Tingkatkan prestasi dan berdiri di atas bakat sendiri. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Dah. Bella Melody sudah pun sampai di penghujungnya. Terima kasih kepada anda yang terus bersama dengan kami hingga ke penghujung rancangan. Ingat, jangan mengeluh. Teruskan tersenyum dan melangkahlah dengan pasti walau besar manapun dugaannya. Bagi pihak penerbit Michelle Wee dan seluruh tenaga kerja, selamat berhujung minggu. Seperti biasa, kami tinggalkan anda lagu dan video klip ini. Jom kita saksi dan dengar. Bersama-sama jaga diri, hiasi peribadi. Assalamualaikum dan bye-bye. Last, langit kena cintaku jatuh sakit. Adakah